Hai, welcome back to my channel. Hari ini gue rencananya pengen bikin eyeshadow untuk summer. Padahal hari ini lagi mendung, tapi gak tau kenapa moodnya lagi pengen bikin summer. And then gue udah ngeset muka gue seperti biasa pakai serum dari Makeover. And then gue pakai foundation, tapi kali ini gue pakai yang dari LA Girl. And then abis itu tapi mukanya belum gue set pakai bedak. Terus gue juga udah pakai alis, and then kita langsung let's move on to the tutorial. Gue kali ini gue pengen pakai berdebu palet ya guys. Dari Jiket ini yang Hollywood, ini yang 24 eyeshadow palette. Gak tau kenapa gue kayak suka banget sama ini, karena formulanya untuk yang matte itu kayak pigmented banget. Nih, gue kasih. Terus tapi gue agak kecewa buat kalian yang mau beli palette ini, tuh be careful, karena palette ini tuh rapuh. Rapuh banget, seriously. Oke, daripada banyak bacot, mendingan kita langsung mulai aja. Kemudian oke, untuk yang pertama gue mau pakai warna yang orange, karena gue kalau pakai eyeshadow gue nggak terlalu suka pakai warna transisi, kayak menurut gue kayak kelamaan aja. Oh ya, ini minusnya di palet ini tuh kayak agak banyak aja sih falloutnya. Terus biasa aja sih taruh di pojok sini. Kalau misalnya warnanya kurang keluar, biasanya gue sih suka semprotin setting spray gitu. Dikit aja. Tapi tadi gue banyak ya. Tuh, jadi dia lebih nempel warnanya. Diset aja dari pinggir sini, di pinggir sini. Selalu tarik ke tengah kayak gini. Udah. And then gue mau ganti brush, mau pakai ini MAC. Bukan MAC. Oh, gue waktu itu beli ini di Semarang. Zishana, nggak tahu merek apaan. Sebenarnya nggak harus pakai setting spray sih, kayak lu pakai yang basah-basah juga udah bisa. Oh ya, terus di tengahnya, di tengah sini gue mau pakai yang agak shimmery. Ini gue mau pakai yang ini. Ambil aja, ini pecah pas baru datang. Langsung kayak gitu ya udah. Taruh aja di tengah sini. Dipenuhin. Falloutnya masuk ke dalam mata. Maafin ya jerawat yang mengganggu. Gengges banget. Udah, kalau udah gue dari sini sampai ke inner corner gue mau pakai paletnya. Ini sebenarnya Ultra Blush Palette dari Makeup Revolution. Terus udah hilang-hilang gitu. Nih. Ini yang Ultra Blush yang Golden Sugar yang kedua.
Gue mau pakai warna yang yang ini. Dan itu kan suka-suka lo ya, mau kayak gimana aja. Tapi ini kebanyakan. Goblok emang si Olive, ampun dah. Ini tuh dikit doang cuy. Emang kayak gitu kadang ekspektasi sama realita itu suka nggak sama. Jadi ya udah diikutin aja. Terus mau gue tambahin yang ini. Dikit aja. Karena ternyata itu terlalu putih. Dan jadi kayak nabrak. Nabrak gitu. Terus tambahin sama yang ini. Tarik sampai setengah belakang. Oke. Terus biasanya gue bersihin blushnya tuh pakai ini. Jadi karena gue anaknya tipenya yang males banget gonta-ganti blush gitu loh. Jadi ya udah. Terus di bawah matanya gue pakai pengen pakai warna pink. No, bukan pink. Tapi lebih kayak ke magenta. Gue gak tau sih nyambung apa enggak, cuman kan kayak yang tadi gue bilang ya, orang kan dandan suka-suka. Pake yang ini. Oke, jadi bawah sini pelan-pelan. Oh, shit. Kalau kecolok biasa aja, gak usah panik. Sakit sih. Ya, tapi biasa-biasa aja sih sakitnya. Masih sakitan ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Yalah. Curhat aja, waji. Udah deh. Udah. Sekarang gue mau bersihin blush yang ini. Mesin. And then gue mau ngeblend semuanya ini pakai City Color Coloring Brush yang ini. Brush. Hush, itu deh pokoknya. Yang ini. Terus gue mau pakai oh ya, dia ada ininya. Apa nih namanya? Brushnya, tapi gue hampir enggak pernah pakai. Karena kayak aneh banget gitu, keras. Jadi enggak bagus. Gue mau pakai warna yang ini. Ini juga lumayan sih. Kayak di sini terus buat ngeset semua. Biar warnanya nyatu. Aso ya. Udah deh. Terus sekarang gue mau pakai eyeliner and then gue mau pakai bulu mata terus ngerjain mata yang sebelah kiri, karena kalau gue kerjain sekarang kayaknya kelamaan, terus nanti baru kita pakai blush on, highlighter, contouring dan kawan-kawannya beserta lipstick. And I'll be back. Oke, sekarang gue udah pakai wing eyeliner sama pakai
fake eyelashes. Sumpah ini bulu matanya bagus banget, tapi berat banget. Gue kayaknya nggak bakal kuat pakai bulu mata ini lebih dari sejam karena bakalan ngantuk pastinya. Oke, selanjutnya kita mau ngeset muka pakai City Color Counter Effect. Gue mau pakai yang tampan, yang bronzernya untuk ngeset muka gue di sini. Aduh, nggak kelihatan, harus pakai kaca. For your information, gue tuh kayak agak-agak buta gitu matanya. Sini, terus sini. Oke, terus buka. Udah, kalau udah gue mau pakai blush on dari Cheek Clip Emina. Ini warnanya kayak gini, agak peach gitu. Ini yang bittersweet. Oke aja deh, pipi. Suka-suka lo mau pakainya kayak gimana, tapi gue suka yang kayak gini. Kayak gitu. Terus mau ambil warna yang ini, ini buat kontur hidung. Aja di sini sama di sini. Biar agak-agak mancung gitu deh. Udah, kalau udah biasanya terakhir gue pengen ngeset muka gue pakai bedak, tapi bedaknya udah di belakang. Apa diambil? Jadi gue ambil dulu ini bedaknya. Gue pakai yang Makeover, yang Silky Smooth Transition Powder yang nomor 2 ini, yang shades Rosy. Gue hampir enggak pernah ganti bedak karena kayak udah cocok aja gitu. Gue kalau udah cocok satu ya udah, gue males buat ganti-ganti yang lain. Dan gue anaknya enggak suka baking, jadi tetap aja sih semuanya buat nguci semuanya. Orang makan ya pakai bedak dulu, ini bedaknya terakhir. Apa kan kayak yang tadi gue bilang, dandan itu suka-suka lo aja, enak lo aja maunya kayak gimana. Dah, terus gue pakai highlighter. Gue pakai yang masih pakai kesukaan gue, Jiket yang Toilet. Teksturnya lucu banget. Terus gue mau pakai brush dari MAC yang 205. Aja di pangkal pipi kayak gini. Gue kayak lupa kalau ternyata gue tuh kayak lagi bikin tutorial gitu, jadi
kayak diem. Goblok emang. Sebisa gue pakai Dina. Terus untuk lipstiknya, gue mau pakai Revlon Ultra HD Matte Lip Color. Yang ini gue punya yang apa ya? Shades apa ini? Nggak tahu, lupa. Pokoknya warnanya pink kayak gini. Jadi di bawah udah kelihatan. Udah kayak gitu. Gue cuman kayak pakai di dalamnya doang. Terus tuh kelihatan pakai jari deh. Terus untuk di dalamnya lagi gue pakai yang The Balm yang merah. Ini gue waktu itu beli barengan sama temen gue. Terus gue pakai yang Royal. Dan The Balm ini enak banget loh. Terus pakai di dalamnya aja. Belakangan gue tuh kayak lagi suka sama yang agak-agak glossy gimana gitu. Jadi gue mau tambahin lip gloss. Dan ini gak tahu lip glossnya mereknya apaan, karena nyokap gue yang beliin. Lagi-lagi gue harus langin ini. Terus jadi kalau yang gak punya lip gloss ini, kalian boleh pakai lip gloss apa aja. Itu bisa lip gloss yang agak keping-pingan atau lip gloss yang putih. Ditep dikit aja di sini. Like it, don't forget to subscribe and thumbs up. See you on my next video.